Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang demo create read update dan delete menggunakan PHP MySQL. Bisa dilihat di sini saya sudah membuatnya. Pertama kita lihat dulu skripnya, ada untuk tambah hutang antar muka untuk menampilkan menambah hutang. Di sini kita klik tambah hutang, kemudian proses mengikut proses dari form tambah hutang.php. kita coba. Masukkan data. Oke, data sudah disimpan. Di sini ada apartemen 2000. Kemudian ada proses untuk edit hutang ya di sini. Klik edit, kemudian tambah. Klik update. Data berhasil diubah. Ini bertambah ya, jadi 20.000. Kemudian selanjutnya ada proses untuk mendelete data ya. Tadi kan create, read ini ditampilkan di read, kemudian update dan terakhir delete. Kita coba klik delete salah satu data, klik delete. Nah, datanya sudah berhasil dihapus. Nah, oke, selanjutnya ada hal lainnya di sini, ada untuk melakukan print data. Seperti ini. Masih menggunakan PHP MySQL, kemudian PDF, kemudian di sini bisa di print convert seluruh data ke dalam PDF. Jadi untuk PHP MySQL ini adalah PHP MySQL prosedural. Nanti untuk shortcutnya, bisa contoh shortcutnya bisa Anda download di root93.co.id. Jadi di sini adalah contoh CRUD dengan menggunakan PHP MySQL prosedural. Tidak jauh berbeda dengan tata caranya dengan PHP MySQL extension. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Nah, okay, mungkin cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.